Berita lainnya, penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana Senin siang memaparkan kesiapan Jawa Tengah terutama Solo Raya sebagai tuan rumah Peparnas ke-17. Hal ini disampaikan saat rapat koordinasi bersama Mendagri dan Menpora di Solo. Jawa Tengah, terutama Solo Raya, akan menggantikan Sumatera Utara dan Aceh sebagai tuan rumah Pekan Paralimpiade Nasional ke-17. Walau pelaksanaannya semakin dekat, penjabat Gubernur Jawa Tengah, Komjen Purnawirawan Nana Sujana optimistis sebab Solo Raya sudah berpengalaman. Dua kali menjadi tuan rumah ASEAN Para Games membuat fasilitas di Solo sangat memadai. Hanya saja memang, dalam rapat koordinasi bersama Menpora dan Mendagri, sempat terjadi pembahasan alot terkait anggaran. Keuangan telah menetapkan dari pagu anggaran BABUN untuk Peparnas ini sebesar 215 miliar, dan dari DIPA Kemenpora yang sudah dianggarkan dari tahun lalu adalah 75 miliar. Jadi total 290 miliar, tadi kami membahas komponen-komponen seluruhnya dari penyelenggaraan yang wajib, dan juga komponen supporting seperti opening ceremony, closing ceremony, dan lain halnya. Jadi ini akan kita kembali sinkronisasikan dan menyesuaikan dengan kebutuhan ke depan. Nana Sujana mengatakan jika pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan membantu pemerintah daerah dalam hal promosi dan lainnya. Sebab Peparnas kali ini membawa nama Jawa Tengah sebagai tuan rumah. Kami akan membackup, kemudian juga akan melapis dan memperkuat daripada panitia yang sudah ada. Kemudian beberapa kegiatan yang saat ini juga kami untuk terus melakukan pembenahan-pembenahan terhadap beberapa venue yang memang masih perlu perbaikan-perbaikan gitu ya. Pelaksanaan Peparnas akan dimulai pada 6 Oktober mendatang. Penjabat gubernur beberapa kali mendatangi venue untuk memastikan semua siap untuk digunakan. Widi Nugroho, Kompas TV Solo, Jawa Tengah.